Di lapakuda.com kalian bisa cek website di browser kalian atau kalian bisa download aplikasinya di Play Store, sudah tersedia sekarang. Lalu kalian coba cek website ini lapakuda.com, terus kalian tinggal cari game favorit dan kesayangan kalian, diklik semua game, lalu kalian cari game favorit kalian ini pasti ketemu teman-teman. Kalian tinggal scroll, aduh tangan sampai pegel, tapi pasti ketemu game favorit kalian. Kalian juga bisa search di sini game favorit kalian teman-teman, misalkan Black Clover, langsung ketemu Black Clover M. Tinggal cari game favorit kalian di sini. Kalau kalian pegel scroll, kalian bakal pegel scroll karena banyak banget game yang tersedia di lapakuda.com. Transaksinya juga cepat. Jangan lupa cek website-nya, cek lapaknya. Let's go. Oke, teman-teman. Di video ini gue pengen bahas tentang Transcendence Equip ya. Ini jadi topik yang cukup penting ya. Karena Transcendence itu naikin CP kita cukup gede, teman-teman ya. Jadi Transcendence Equip ini gue ada cara cepetnya ya, teman-teman ya. Ada cara apa tuh, singkatnya lah. Nah, tapi sebelum ke caranya nih, kalian menurut gue ya, teman-teman, secepat-cepatnya cara itu susah, tetap Transcendence Equip itu susah ya. Kalian utamakan Asta dulu menurut gua, teman. Untuk transcend kalian bisa lihat Asta gua udah lumayan transcendnya ya, teman-teman. Udah lumayan ini udah mau kelar nih. Cukup cuma perlu 2 equip lagi ya. Ini cukup perlu 2 equip lagi tuh udah tamat nanti transcendnya, teman-teman. Utamakan Black Asta dulu menurut gua. Kenapa? Karena 3 hari lagi, pokoknya dalam minggu ini lah, gue gak tau kapan ya, kayaknya 3 hari lagi, tanggal 14 Maret 2024 itu keluar, teman-teman, Queen of Witches ya. Jadi Black Asta ini akan sangat kepake saat itu. Sama ini Julius, teman-teman. Julius ini apapun terjadi sih harus fokusin transcend ya. Harus fokusin di transcend juga, karena si Julius ini tuh mau kalian liga atas, liga bawah, liga tengah, liga samping, liga kanan, liga kiri ya, di arena tetap dia jadi bintangnya gitu, si Julius ini, teman-teman. Tetap dia bintangnya gitu ya. Jadi utamakan 2 mage atau hero ini dulu, Asta sama Julius ya. Cukup 2 ini dulu aja yang kalian fokus transcend. Jadi kalian cari equip-equip mereka. Jadi misalnya kalian pakai ini, misalkan kayak gua gini, teman-teman. Ya cari ya farming di tempat yang ada ini, teman-teman. Farming di tempat yang ada equipnya. Ya kebanyakan sih apapun hero kalian pasti kalian di yang dungeon power ya. Kebanyakan kalian di dungeon power. Biasanya orang-orang kan di situ ya farmingnya. Jadi di situ. Terus kalian lihat, tinggal lihat Julius kalian adanya apa? Ya paling ini gue ganti nih, kan agak susah cari. Nanti gue ganti nih, teman-teman ya. Nanti ini yang gelas ini kemungkinan gue ganti sih setnya ya. Karena ini susah buat di transcend ya. Agak susah buat di transcend. Jadi gitu, teman-teman. Utamakan 2 hero ini, 2 mage ini dulu ya. Nah, biar cepet transcend ya. Ini mumpung 16 hari lagi. Kalian harus tuker di sini, teman-teman. Sehari sekali ya, pusat penukaran musim panas. Nah, ini kotak pilihan LR gear, teman-teman. Ini harus habis setiap hari ya. Wajib habis ini setiap hari, teman-teman. Ini baru beli sekali ya. Jadi utamakan beli ini dulu. Ini selama 16 hari ini kita berarti selama 16 hari ini 16 dikali 3 berarti kita bisa dapat 48 equip LR pilihan, teman-teman. Jadi ini bisa pilih ya. Jadi ini penting banget, itu sangat ngebantu transcend ya. Ini sangat ngebantu transcend, teman-teman. Nah, kalau gue sih pasti pilih ini. Gue kan sudah sering curhat ya, gue paling susah dapetin ini, teman-teman ya. Pasti gue pilih ini ya. Jadi gitu, tadi masih ada 2 lagi, gue belum tuker, gue bakal tuker, teman-teman ya. Jadi utamakan, nah ini kan diskon stamina udah habis nih, teman-teman. Diskon stamina udah habis. Kita sekarang saatnya farming fokus di sini, teman-teman. Udah saatnya tuh, ya, gue udah buka tantangan. Ini worth banget, teman-teman. Worth nggak? Gue udah bilang kemarin, gue udah bahas ya, apa tuh? Untuk rekreasi Tropis Vanessa ini, worth nggak worth? Ya harus di worth-worthin ya, karena hadiahnya kalian bisa lihat, teman-teman. Hadiahnya ini gila ya. Ini penting banget buat Black Asta atau buat kalian simpen juga penting banget. SSR skill enchantment patch buat siapapun boleh, teman-teman ya. Jadi gitu ya. Jadi ini penting banget. Selain buat tukar ini LR gear pilihan ya, ini LR gear pilihan sama yang tadi ya, teman-teman. Ini jadi out of topic, bukan transcendnya. Jadi kalian di sini aja, sama kalian harus ini, teman-teman. Tetap sih ujung-ujungnya tetap masih farming juga. Kalian harus abisin ini ya. Toko ini setiap hari ya, pusat penukaran gear, teman-teman. Ini setiap minggu kan reset ya. Ini dibeli-beliin, teman-teman. Ini coba gue mau beli yang ini dulu ya. Gue mau beli yang ini. Nah, tadi kan ada kurang 2 tuh ya.
Ini 1000, 1000, 1000. Berarti kita butuh 1, 2, 3, 4. Yang penting-penting aja dulu. Yang kayak ini kan banyak dipakai. Satu, yang ini juga ya. Cambuk ini 1, 2, sama speed ini 3 ya. Sama yang tadi gue beli 4, teman-teman. Sama ini 5 ya, 5. Jadi butuh 5000 ya. Sama jangan lupa tukerin 5000. Jadi 6000 lah. 6000. Kita butuh 6000 ini. 6000... 6000 tambah ini juga penting. 6000 tambah 1000, 7000, teman-teman. Kita butuh sekitar 7000, 8000 lah kalau bisa sih tuker semua ya. Ini butuh, nah karena diskon stamina udah habis, teman-teman. Karena diskon stamina udah habis ya. Yang di toko ini tuh nanti aja menurut gua, teman-teman. Kejar di hari Jumat atau Sabtu aja ini. Teman-teman. Kejar di hari Jumat Sabtu Minggu ya. Utamakan pertama ini dulu, regresi tropis. Kalau ini udah kelar, teman-teman, kita tinggal sehari-hari kita tinggal tukar-tukar di sini. Sehari-hari tukar di sini 3 kali udah cukup. Yang penting ini dikelarin semua, disapu bersih ya, teman-teman. Jadi tugas kita nih sekarang, teman-teman, dari Senin sampai Jumat ya, kelarin ini dulu regresi tropis. Ya, Niskaya Transcend Equip gampang. Teman, Niskaya gampang, yakin gue. Ini kita tinggal kita tuker. Ini penting banget sih buat transen, teman-teman. Jadi ini setiap minggu. Nah, ini udah kurang, tinggal kurang satu lagi, teman-teman. Ini tadi kan gua kurang satu ya. Apa udah cukup? Coba lihat. Coba ya kita lihat ya. Ini kan butuh 4 nih ya, transen terakhir. Nah, kurang satu lagi. Tapi ini gua nggak tuker sih. Gua nggak bakal tuker di Vanessa sih, teman-teman. Gua nggak bakal tuker ini di Vanessa sih. Karena apa tuh? Ya karena jujur gampang sih nyari equip yang tadi itu ya. Jujur gampang sih. Gue bakal nuker itu aja, teman-teman. Gue bakal. Tadi kalian bisa lihat gue udah tinggal sisa satu. Gue bakal nuker yang jubah mage doang sama yang speed-speed gitu susah. Terus habis itu nih. Habis itu mengenai gear, teman-teman, mengenai gear ya. Sekarang kan lagi itu, lagi kalian jangan bikin-bikin gear gini dulu, teman-teman. Ya. Jangan bikin-bikin gear nih, gue contohin ya, teman-teman. Ini jangan ditiru ya, jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Ini kan bikin gear nih. Itu percuma. Itu cuma apa ya tadi gue pengen ngomong. Ini kan masih ada slot nih. Percuma tuh, tetap 10 kok. Ujung-ujungnya tetap 10 kok. Ini udah maksimum. Jangan begini dulu, teman-teman ya. Sekarang udah enggak worth lagi begitu. Bikin gear udah enggak worth lagi ya. Jadi sekarang worth-nya bongkar ya. Karena kita bisa milih yang saat yang mau kita mau gitu. Jadi sekarang udah yang worth-nya ya lebih begini, teman-teman. Ya. Tuh dapetin yang serbuk emas ya. Sekarang udah worth-nya begini kok kalian mau cepet transcend equip ya. Jadi untuk ngegabung-gabungin tadi, waduh itu capek, capek sendiri nanti, teman-teman. Kok ngegabung-gabungin terus ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa milih set yang kita mau. Jadi susah, menurut gue susah, teman-teman. Kalau kalian gabung-gabungin, menurut gue super susah ya. Gabung-gabungin tadi terus berharap dapet yang sama gitu. Gitu aja sih, teman-teman ya. Semoga bisa membantu transcend equip kalian, teman-teman ya. Ingat ya, utamakan yang paling penting sih tadi gue disebut di awal sih. Utamakan hero limited dulu, Black Asta sih. Karena sebentar lagi Queen of Witches itu bakal kepake banget Black Asta ya. Jemua Julius juga boleh, dua-duanya sih, kalau bisa ya. Thank you udah nonton, see you di next video. Bye-bye semuanya.